Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Depura Pania. Di video kali ini saya akan mengenalkan satu buah tanaman yang banyak manfaatnya ya. Namanya yaitu daun binahong ya. Kalau kata bahasa Sundanya daun binahong. Nah, daun ini banyak khasiatnya untuk mengatasi rematik, asam urat, lambung, dan berbagai lagi penyakit bagian dalam tubuh kitanya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan daun binahongnya kepada kalian dan cara mengolahnya untuk mengkonsumsi daun ini dengan baik dan aman. Ini dia daun binahongnya, kalian ambil 3 lembar ya. 3 lembar seperti ini. Daun ini sangat banyak manfaatnya ya. Kalian rebus 3 lembar satu hari ya. Satu hari itu minimal 3 kali ya. Nah, seperti ini ambil 3 lembar. Lalu sekarang kita rebus ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita siapkan air minimal 1 gelas atau 2 gelas ya. Nah, sekarang masukkan binahongnya, daunnya. Lalu kita rebus sampai benar-benar airnya mendidih dan mengeluarkan kayak warnanya ya, berubah warna dikit lah biar agak keluar getah-getahnya. Nah, kita tunggu saja ya beberapa menit. Lebih bagus kita tutup ya biar cepat matang. Nah, kayaknya udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita angkat aja dan lalu kita saring airnya. Nah, kayaknya udah mulai mendidih ya. Kita angkat aja sekarang. Lalu kita masukkan ke gelas. Jadi warnanya agak kecoklat-coklatan ya. Nah, berarti ini tandanya udah siap untuk disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini hasilnya dari rebusan daun binahong. Nah, jadi angka baiknya kalian mengkonsumsinya satu hari itu 3 kali, siang, pagi, dan mau tidur. Dengan daun binahong ini kalian akan secara perlahan penyakit akan menghilang ya, karena daun alami ini banyak manfaatnya seperti mengatasi rematik, asam urat, lambung, dan sejenisnya seperti bagian-bagian penyakit bagian tubuh ya. Daun binahong ini bisa kalian dapatkan di kebun-kebun ataupun di toko-toko bebungaan ya, tanaman-tanaman gitu, kayak kayak seperti tanaman hias itu kan banyak di sana, karena ini bisa dijadikan untuk tanaman hias juga. Tapi kalau kita belum tahu ya, padahal ini banyak manfaatnya gitu, seperti daun-daunan yang untuk mengobati berbagai penyakit. Caranya kalian bisa direbus atau diremas-remas ya. Kalau diremas-remas nanti akan keluar lendir-lendirnya ya, atau seperti daun cincau seperti itu. Kalau direbus akan seperti ini, dan kalian tinggal diminum saja, jangan menggunakan campur-campuran lain. Dan rasanya agak sepet-sepet, tapi baunya ada bau-bau daun gitu ya, tapi nggak pahit-pahit amat, cuma sepet doang gitu. Nah, obat ini sangat ampuh buat mengatasi berbagai penyakit bagian tubuh. Kalian konsumsi aja setiap hari ya, minimal 3 kali sehari. Insya Allah dengan daun ini penyakit yang ada dalam tubuh kita secara perlahan akan menghilang dan cepat sembuh. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian yang mempunyai penyakit-penyakit dalam. Gunakanlah obat herbal, karena obat herbal tidak mengandung resiko ataupun apa ya, seperti efek samping, karena obat herbal sangat ampuh untuk mengatasi berbagai penyakit. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like, dan jangan lupa juga untuk di subscribe.
Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.